Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni apa hal ni pakai MS88 ni kan? Ni cerita dia. Ni hari saya dekat KK kan? Ada urusan lain sebenarnya, tapi kita boleh selit lah eh? Ada masa free. Jadi apa yang saya buat nanti kita terangkan. Tengok lah. Ini hari statistik tak bawa, jadi nak kena rekod manual pakai phone ni. So okay, kita enjoy the scene, next scene. Cheers. Alhamdulillah. Naik Vario XDV760 guys. Kita sekarang kat Pekan Nabalu. Dia ada Mount Kinabalu viewing platform. Ni Pekan Nabalu punya viewpoint. Kinabalu Geopark. Kita on the way pergi ke Daisy Dairy Farm, tapi kita singgah dulu. Ni Kinabalu Geopark ni kita berhenti sekejap stop kan. Maklumlah bawa XADV760. So berhenti sekejap lah. Kita datang dengan kawan kita ni hari. Say Pol, Pol. Hey. Pegang Kinabalu Pol. Tapi Kinabalu berkabus kan? Kabus rampak. Kabus tebal lah ni hari. So nanti kan kita sambung perjalanan kita. Kita pergi tengok tempat yang orang selalu takat gambar tu. Ni hari saya saja je singgah kan. Alam-alam. Ciao. Ha, yang ni yang nampak gunung tak ada berkabus. Sebab ini gambar. Sambung jalan. Dari. Sampai dah Kundasang. Lawa eh. Siapa kata Vario tak boleh panjat Kundasang? Ha, sampai lah. Sekali dia je cakap. Hours 8 am to 5 pm.
Ha, so entrance fee dia ada RM4 lah satu kepala. Ha, jadi siapa-siapa nak datang nak fly KK, sewa motor, ride, ini information dia. Kalau tidak, Google lah kat website. Bek! Eh, salah bunyi. Kita dah sampai desa Dairy Farm. Perjalanan kita tadi daripada KK lalu jalan Tamparuli, Tamparuli, Kundasang. Ha, ini kita dah sampai desa Dairy Farm. Tapi itulah view untuk nak nampak Mount Kinabalu ini hari ada banyak awan rendah jadi tak berapa nak clear lah. Ha, cuma kita dapat mengamati view ni daripada atas setelah sampai kat desa Dairy Farm ni. Memang cantik lah. Orang pun ramai yang datang kan. Kat sini ada cafe, kat sini ada dairy products yang boleh beli. Tempat cantik. The best time is nak datang time-time di awal pagi sampai tengah hari lah. Ini dah tengah hari ni kami sampai, cuma sebab ada awal redup tak terasa sangat panas dia. Nah, cuma kalau dah kat atas ni tak ada panas lah kan. Matahari terik tu mungkin, tapi sebab dah tinggi dah sejuk je lah. Dia kalau datang dengan family, banyak benda lah boleh tengok kan. The fun for kids is here. Sebab budak-budak boleh tengok lembu kan. Dia akan jadi excited lah untuk anak-anak. Ha, tapi ni datang, saya datang dengan kawan. Kawan kerja sebenarnya. Aiskrim. Yalah, dairy products lah. Ada aiskrim, ada susu, kan? Dia ada dua kafe. Yang bawah tadi tu dia punya origin. Original place dia kat bawah tu lah. Ha, ni atas baru. Desa kafe. Desa dia reform juga. Cuma yang ni building baru lah. So kat sini pun boleh beli aiskrim. Kat sini pun boleh beli, ada hot drinks, ada kan. Pun boleh juga. Sini pun ada table. Indoor table. Dengan kat luar sana ada outdoor table. Saya tahu dia makan luar. Order boy. So, kita orang dah nak gerak dah daripada desa Dairy Farm ni. Untuk orang yang nak tidur kat sini pun boleh. Dia ada juga, dia punya resort bawah-bawah tu. Tapi, kalau rasanya tidur dekat atas ni, kan? Macam ni lah, ada tiga building ni kan. Tidur dekat atas ni, dia ada jauh sikit lah daripada benda-benda lain. Dia dekat dengan desa Dairy Farm ni, dalam pun. Ha, maksud saya tu, kalau nak cari makan yang banyak ke apa ke, bagus tidur kat pekan kundasan bawah tadi. Yang jalan on the way naik. Sebab kat sini tak ada benda lain lah. Kandang lembu ni, lepas tu tempat yang ada beli barang-barang tadi, ada dairy products tadi. Itu je. Nanti on the way turun, kita akan lalu balik kundasan tu. Nanti saya tunjukkan sikit. Pekan kundasan.
Sini pun banyak homestay, sini pun banyak hotel. Kalau tidur kat atas tadi, tak ada apa sangat. Tidur pekan kundasang ada, pekan. Balik daripada tadi, lalu jalan Tambunan. Ni dia bahang. Ada setakat ni dah jumpa 2-3 kali kat spot macam ni. Macam gini ni jalan kena elok lah, hati-hati lah. So kalau nak jalan elok, turun naik ikut kundasang. Sekarang ni kita orang berhenti solat dekat Masjid Maghfirah At-Taqwa. Daripada Kundasang tadi kita turun, kita tak ikut jalan kita datang. Kami turun ikut jalan Tambunan, Tambunan Penampang, Penampang BKK balik ke hotel. Jadi alang-alang dah kat sini, kita singgah solat kan. And then barulah kita akan sambung perjalanan balik, turun Penampang ke KK. Sajalah nak ambil scene lain kan. Tadi dah naik ikut jalan Tamparuli, hari ni naik ikut, ini turun jalan lain pula lah. Masjid At-Taqwa, Rendagong Lama, Ranau. Kita sambung route balik ke KK. Kalau kau suka melancong, kita sekarang somewhere in the middle of Penampang, Mahalai ke KK, bersama Apple dan Vario 160. Awal rendah tau, kona sambil awal rendah. Ni depan ni lembah ni, tapi dah tak nampak apa lah sebab high altitude lah. Memang sejuk. Mana tu awan? Kita orang sama label. Berjalan tadi daripada Kundasang, Tambunan, ni Penampang. Berhenti je lah. Naik pula rasa je main kona je, tak berhenti-berhenti. Dori pun berhenti juga.
balik kita daripada Kundasang, on way balik hotel, kita makan dekat waterfront, KK Waterfront. Sini banyak kedai kan, kedai yang jual seafood banyak lah sini. Yang nak makan seafood boleh makan seafood, nak makan apa-apa lain-lain, goreng-goreng pun ada juga. Memandangkan kita dalam on the way balik, ada lalu dekat KK Waterfront ni, Todak Waterfront ni, kita orang singgah lah makan kat sini. On the way nak balik hotel, makan dulu and then hujan. So, kita lepak dulu. Tengah kedai makan dengan Apple. Habis makan kan kita orang jalan ni. Mahiran lah ini hari punya ride. Ride skuter. Last minute kau-kau ke last minute. Pergi Kundasang, turun balik. Balik ke hotel. Kita habiskan video ni dekat KK Waterfront ni lah. Makan malam tadi. Okay. Terima kasih kerana tengok sampai habis. Sampai tengok sampai habis. Ini hari jemu jelak lain corner. Basah kering, basah kering. Terima kasih kerana siapa yang tengok sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.